ini luar biasa sekali. I also would like to thank all the media partners for Bali Kursi Jepara. I also would like to say thank you for having me. Yang hidup di sana, kadang-kadang ada hal yang cantik di Jakarta, bisa ada hal yang menarik. Kalau di pamerkan ada berapa lukisan? Oh, di sini saya tidak tahu, mungkin 50 lebih, di sini kurang lebih 45. Pameran saja atau di sini juga? Pameran saja, Pak. Di pameran saja atau dijual juga? Semua dijual, sedangkan beli, murah banget sih. Itu mulai dari harga berapa sampai paling mahal kan? Yang murah kan? Cair yang paling murah kalau tambah pajak, tambah kos, tiket, kos hotel juga mulai dari kurang lebih 5 juta, ada yang 7 juta, ada karya besar yang bisa dijual sampai 25 juta. Ukurannya mulai berapa size? Yang paling kecil A3, yang paling besar 2 meter kali 1 meter. Itu yang dipesan ada orang, ada kolektor, ada orang yang suka sesimpel itu, ada orang yang suka Indonesia, ada juga mungkin ada beberapa turis yang pergi, oh saya mau dapat karya yang asli dengan pandangan yang sedikit beda tentang Nusa Penida, contohnya, atau tentang
Pure Bali. Ada sih. Ini beda daripada kartu kredit, ini beda dari kartu kredit. Berarti karya ini dibuat mulai tahun berapa sampai akhir kapan karyanya? Oh, maksudnya di sini di Tangerang ini. Ya, sebenarnya saya sudah bilang sudah lama saya berada di sini, kurang lebih yang paling tua 3 tahun. Karya yang paling paling menyenangkan ataukah yang paling bagus menurut di Indonesia? Ya, yang ada orang saya suka orang Indonesia, orang dia orang senyum, itu ya saya suka. Nah, pasti pandangan. Waktu saya kecil saya berjalan-jalan juga di Samudra Pasifik pokoknya. Jadi ada apa dari waktu saya anak kecil yang saya masih dapat di sini hidup di pandangan mungkin pohon kelapa atau laut. Tapi benar-benar di Indonesia adalah saya pikir manusia yang bagus sih, manusia bawah, manusia rendah hati, bagus saja. Manusia itu dari cewek atau cowok, anak-anak atau orang dewasa? Semuanya. Cewek, cowok, apa-apa. Maksudnya rendah hati. Dan saya sudah pikir, karena saya tinggal di Jakarta. Mungkin itu tidak terlalu apa politically correct, tapi saya sudah pikir di kota besar yang punya duit banyak sudah menghilangkan nilai yang benar-benar baik dari Indonesia. Dan itu saya pikir itu sayang. Berarti masuk Indonesia mulai tahun berapa? Tinggal di Indonesia mulai tahun berapa? Saya sudah 2 kali Indonesia. Pertama kali hanya kurang lebih 1 tahun 2009. Saya kembali 2011. Jadi saya sudah hampir 2 tahun di Bali atau di Jakarta? Awal Bali, tapi Bali hanya 1 tahun. Setelah itu saya pindah ke Jakarta gara-gara kerjaan. Karena di Bali saya tidak ada cukup kerjaan. Pasti harus dapat duit sih untuk hidup. Selain di Bali, pamerannya di mana saja selama 7 tahun? Di Jakarta banyak, sudah ada di Jakarta 5 kali di Jakarta. Bali, Jakarta. Apa di sini? Sudah di Kanada, di Montreal. Dan mulai di Montreal, di Kanada. Mulai melukis kapan? Sejak kapan? Saya mulai melukis waktu saya bayi lah. Bayi. Mama saya bilang saya lahir dengan pen. Lalu sakit sekali. Tapi saya melukis sudah waktu anak kecil sih. Tapi benar-benar seperti itu sudah 25 tahun. Sebelumnya saya melukis juga tapi beda. Paling cepat berapa karya tulisan itu berapa dalam waktu berapa hari? Paling cepat tergantung ya. Sudah 1 hari atau 2 hari? Yang cat air cepat agak beberapa jam. Karena cat air gayanya adalah apa namanya harus cepat, gaya cantik. Jadi kalau terlalu, menurut saya kalau betul tambah terlalu banyak waktu terlihat kaku lah. Yang besar saya tidak bisa tahu, tapi ada saya baru selesai di rumah, saya baru selesai satu karya dengan cat minyak. Sudah 4 bulan saya kerja, tapi bukan setiap hari. Karena itu saya tidak bisa menjelaskan karena kalau kerja terus mungkin agaknya beda, tapi tidak bisa seperti itu. Orang yang melukis atau yang bikin buku, karya apapun, perlu momen untuk bernafas. Pembeli atau kolektor mana saja yang sudah pernah memiliki karyanya? Ada kolektor, atau ada kolektor yang suka. Ada juga orang biasa yang suka, ada teman, ada turis yang mau oleh-oleh yang benar dengan seni. Jadi ada
Jadi mulai menulis. Bapak silakan. Ya, menulis sampai sekarang sudah ada berapa karya yang sudah dihasilkan? Di sini. Total. Kurang lebih ada 100 karya. Oh, di sini. Ya, aku selama menulis. Oh, dijual. Ya. Dari Indonesia maksudnya? Ya. Dijual. Ini sih. Jadi tidak ada romantik. Tapi ya mungkin 50, 100, tahu. Karena ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar lebih lama karena lebih mahal juga, perlu orang yang suka itu perlu ruangan besar. Jadi selama ini, saat ini tinggal di mana? Di Bali atau? Saya tinggal di Jakarta. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama untuk ini. Terima kasih.